Hey guys, kita lagi di Gandaria City. Saya suka lupa deh. Gandaria City mau nonton Warkop DKI yang kedua. Nanti kita lihat kayak apa filmnya. Kasih reviewnya lah ya, dari sisi lucu apa nggak lucu, pemain, acting segala macam. Nah, tapi sebelum nunggu, kita nanti jam 1 kan. Ini kita jam 11 baru buka. Kita mau makan dulu ya. Ikuti kita ya. Makan daging. Nah, kita mau makan daging, dari kemarin nonton orang makan steak. Nanti kita mau makan ya. Oke, okay. See guys. Ada, kita mau makan di Kintan. Itu dagingnya mantap. Itu grill. Ya, grill. Grill gitu, mantap banget ininya apa? Dagingnya. Dan itu free flow gitu, jadi bisa kita minta lagi. Kita lihat ya. Oke okay deh. Sebenarnya sih mirip sabu haci. Nah, mirip. Terus kayak karena masa. Cuman ini di grill, kalau di itu kan dimasukin ke sabu-sabu ya. Enggak, Kak. Kalau sabu haci ada juga grillnya. Sabu haci. Oh iya, benar. Ada. Saburi baru. Iya. Oke, okay, nanti kita lihat ya, guys. Kita sudah sampai. Jam 11:30. Udah ada beberapa orang di dalam. Udah lumayan rame. Okay, we're going in. Yang ada lebar nih, kan? Okay. Okay guys, kita mau ngambil di tengahnya ini ada all you can eat. Nah, kita ngambil nasi dan yang lain-lain. Tapi juaranya tuh memang dagingnya, cuma di sini lumayan enak sih, guys. Nanti kita lihat ada apa aja ya, guys. Apa ini? Kayak apa namanya? Rebusannya. Ini ada fish cake, bakso ikan. Ini kayak apa ya? Ini kayak gigi ikan deh, guys. Ada telur rebus juga. Oke. Okay. Ini adalah namanya Oden. Ini Oden tadi. Ini apa nih? Ini miso. Ini miso soup. Ini curry rice. Ah, curry juga enak ya, Mas. Terus ini kita masih tahu dulu aja. Iya. Ini mau bikin saus. Iya. Sausnya racik sendiri. Racik sendiri. Nah, dia juga ada berbagai macam fried. Kayak martabak telur sama nasi goreng. Nasi goreng, itu ada potato wedges di atas. Ada chicken karage. Grilled edamame. Hey, edamame. Ya. Ini apa sih namanya? Kita ini namanya cawan musi spoon. Oke. Ini ada kayak apa, ayam pakai saus asam pedas gitu. Iya. Oke. Okay. Chicken karage-nya enak. Di sini ada veggie tempura juga kayak di Marugame ya. Ebi katsu. Terus di sini ada ini nih apa yang fresh tuh, guys. Ada cara gini nih. Kan kita ambil mushroom. Ini mushroomnya sama ini enak banget ya. Jagung. Mantap. Ini ada dori juga. Ini dori. Oke, dori. Dori. Oke, selain ini makanannya, di sini juga ada minumannya, ada biasa, ada soda water dan lain-lain, ada mango juice, lemon tea, cold ocha, bisa ada hot juga, dan di ujung ada es krim. Kita ambil dulu ya, guys. Oke. Okay. Ini namanya chicken karage. Lalu ini ada, ini apa? Sweet potato, apa kentang? Sweet potato ya. Ini yang tadi yang ayam manis. Sekarang kita lagi nge-grill jagung, mushroom sama ikan dori. Lalu ini ada bayam dan juga ada asinan. Coba juga. Ini apa sih ujungnya? Ikan deh kayaknya itu. Ikan kali ya. Coba. Oh, coba. Bismillah. Panas nggak? Ini aja nih yang kayaknya udah nggak tahu. Gak apa-apa. Ya kan? Ikan.
Go, gimana sih? Ternyawa gitu. Kayak something ya, bukan cuma ikan doang. Jadi kayak di... kayak campuran. Bentuk dagingnya. Kayak jelly gitu, jelly ikan. Oh. Lalu ini adalah dagingnya. Rasanya karena saya pakainya yang plain, jadi rasanya benar asli atau daging. Enak sih. Saya juga makan apa? Ada karage-nya, ada apa namanya, ada chicken curry-nya, itu rata-rata rasanya oke sih. Emang kita paling puas kalau kesini ya makan dagingnya, dagingnya itu mantap. Rasa sapinya, cuma kalau dagingnya bagus tuh nggak usah dikasih terlalu banyak bumbu aja udah enak. Enak banget. Kita plain aja biar terasa rasa dagingnya. Guys, BTW yang tadi ini tadi ujungnya kayak ikan gitu kan. Ini si lobaknya ini enak banget, guys. Oh gitu. Enak banget. Oh gitu, Kak. Empuk banget. Karagenya juara. Nah, karagenya. Karagenya ini juara banget, guys. Enggak asin nih. Kan biasanya kan kalau ayam-ayam tepung itu kan asin ya. Enak. Baik guys, jadi dagingnya ditaruh di tempat-tempat kayak gini. Kita taruh. Ini free flow ya guys, jadi kita kalau habis bisa minta lagi. Nah, look at this. Cakep-cakep banget, jadi dia kasih dalam bertumpuk-tumpuk. Kalau udah selesai nanti tinggal ambilin dia, nanti kita minta lagi, nanti dikasih lagi sama dia. Mantep. Nambahnya juga bisa beda-beda, misalkan sukanya cuma yang 3 aja. Iya, misalnya kita mau salah satu aja gitu, yang mana aja terserah kita sih. Iya aja, boleh. Which is okay banget. Sesuai selera lah. Look at that. Ini iga nih. Long iga meat, mantap sih guys. Nah, ini yang udah di jadi daging-dagingnya. Ada juga yang bentuknya tuh tipis nih. Iya. Yeah. Ini yang tipis tuh enak banget sih guys. Melting ini banget, melt. Ini jadinya kayak kerupuk atau keripik atau melting. Pokoknya langsung kriuk-kriuk. Crunchy. Gitu. Crunchy gitu. Itu enak banget ini. Mantap. Kita ada timah. Kita cobain yang crunchy-nya ya, guys. Terima kasih. Enak banget. One of my favorite yang crunchy-nya yang tipis. Cuman itu Jepang, ya? Jepang. Cuman dia enggak ada sushi. Kalau di sana tapi ini memang kita harus ini makan, mau makan daging aja nih. Benernya sih side dishnya
tuh jadi kayak kagak kemakan gitu ya. Ini makan giliran utamanya. Iya. Guys, dia membawa dalam seperti ini, guys. Kasih tahu itu favorit kita. Ini adalah our favorite, makanya kita pesan sama semua isinya. Ini tipis dan mantap banget, guys. Ini adalah namanya. Kita kan tadi pesennya ini Kintan Buffet. Iya. Nah, yang itu adalah Tasty Karubi kayaknya. Karubi. Ini namanya Tasty Karubi. Ini tipis banget dan lemaknya banyak. Menunya apa mantap. Aja? Oke, kita lihat menunya nih, guys. Ada beberapa tipe paket. Di sini masih ada lagi tuh. Premium regular buffet, Kintan buffet, premium Kintan buffet, special wagyu buffet. Kita sih biasanya yang ini aja nih, Kintan buffet. Ini juga udah lumayan banyak. Dan our favorite yang ini. Tasty Karubi. Itu tipis tapi mantap banget, guys. Which is adalah ini. Kita bakar ya. Mari kita bakar. Wah, cakep banget potongannya. Wah. Ya, cepet ya. Dia cepet, dia sebentar doang. Kalau tipis banget dan dia menimbulkan banyak. Dia menimbulkan banyak api karena dia apa namanya lemaknya banyak. Lemaknya banyak. Wah, cakep banget. Sebentar aja langsung matang. Tuh dia kayak kerupuk. Iya, pinggirnya kayak crunchy-crunchy. Jangan kelamaan. Be, mantap. Dia tutup dia mengkerut. Halo, ini aku mencoba dimakan dengan style Korea. Ala Korea ya. Kita cobain. Pertama kita ambil ini daunnya. Lettuce. Lettuce tuh ada dua, main tadi juga lettuce sebenarnya. Oke. Okay. Lalu bikin kimchi. Pakai kimchi juga. Terus sedikit duri. Pakai duri juga. Ini burrito ala taco-taco ala Korea. Tapi aku malu ngapain jadi aku gitu. Kimchi-nya pedas gak? Enak. Kita baru nyoba nih ya. Lagi ngerayu. Nah, coba nih, belum pernah makan kimchi ke Korea. Actually it's not my in-list. Cobain dulu. Cobain. Pasti suka. Jadi ke Korea kita. Actually it's not really bad ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Udah yang keberapa ini, Pak? Ketiga. Ini adalah yang tipis-tipis. Ini favorite banget, enak banget, guys. Ya. Yeah. Drop it. Yeah. Drop it lagi sama. Drop the mic. Mudah-mudahan yang nonton pada ngiler. Ini ada vanilla dan matcha. Oh, vanilla dan matcha. Ada apa namanya toppingannya, tapi pengen yang asli aja. Tapi toppingannya kayak coklat. Dan seger banget. Yummy. Wow, udah rame nih, guys. Tadi kita masih sepi banget. Oke, guys, sudah selesai makan. Kita lanjut mau nonton. Ayo cepetan.
Jangkrik Bos 2. Kita udah dekat waktunya. Kita lihat nanti reviewnya ya. Hey guys, sudah selesai nonton Warkop DKI 2. Seru kocak. Ya ciri khasnya slapstick, lucu. Cuma kalau ya jangan apa namanya, jangan ngarepin. Ya tahu serius. Nah, serius ceritanya pasti enggak kemana-mana. Tapi emang that's the itu memang ciri khasnya Warkop memang kayak gitu. Cuma kita appreciate banget sama aktornya, mereka berusaha keras banget, total banget. Which is okay banget, dan itu kocak sih. Jadi quite fun filmnya, recommended kalau mau seru-seruan nonton ya. Jangan lupa nonton pokoknya film Indonesia. Kita harus tutup Indonesia ya. Oke. Okay. Okay guys, jadi ini jalan-jalan kami nonton Warkop DKI dan tadi juga makan dikitan. Stay tune di vlog kami, please subscribe. Ada tombol atau di bawah atau di atas, nanti subscribe ya. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, okay, bye. Bye, bye-bye.